Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sekarang di ESPL Women Championship, pertarungan antara GPX Basreng melawan Geek Girls. Dan di sini terlihat GPX Basreng akhirnya Cincau mendapatkan 1-1-nya. Namun Geek tidak mengambil Kari ya guys ya. Yang di-ban sama GPX ada Kaja, Yif, Valentina, Martis, sama Akai. Sementara Geek Girls memban Atlas, Fanny, Joy, Hayabusa, Glue. Tiga hero dari Karamel di-ban. Geek sudah mem-pick Parsha, Beatrix, Yujong, Chow. Sementara GPX Basreng masih mem-pick Wanwan, Faramis, Fredrin, Masya dan Kufra. Apakah yang dipik dari Geek di pick terakhir ya? Berarti pick apa tuh guys? Tinggal romernya, romer udah, hypernya. Kalau cowok hyper siapa yang pakai ini? Siapa guys? Digi. Waktu dia mau press dari awal one-one ya. Oke guys, bentar lagi kita masuk ke Land of Dawn. Jangan lupa ayam kita bantuan like-nya guys ya. Terima kasih yang kalau udah ngeklik tombol like-nya. Subscribe juga boleh. Komen boleh, share juga boleh. Tidak ada paksaan guys, minta bantuannya aja. Yang mau like, mohon di like. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Oke guys, kita sambil menunggu ayah pindahkan dulu kameranya di sini aja guys ya. Berarti ini GPX sudah game yang keempat di grup P guys. Tiga awal sudah win streak 3. Apakah nanti dilawan Geek ini menang berarti jatuhnya maniak ya guys ya. Oke guys, kita masuk aja ke Land of Dawn. GPX pakai HP biru, sementara Geek Girls warna merah. Karamel Hyper Fred, wih, dapet. Waduh, low. Sementara Hyper Chow guys. Up, dapat. Dapat itunya guys, LW-nya. First blood guys. Langsung hilang dia di cakar, di jambak, di tusuk sama Karamel B dan juga seorang. Oke, masih penyerahan dari cewek ini. Kita lihat akankah berhasil kali terjadi team fight di purple buff milik Chow dan Nick Geek. Siapa dapat? Ini Cincau kayaknya udah matang banget guys pakai panuannya. Ketahuan satu tadi menang, sebut jadi butuh bantuan Diginya, Parsanya maju pakai Wings Wingsnya. Biasanya Karamel langsung objektif guys. Ketarternya, coba kita lihat ya. Oh enggak, ngebantuin Yujongnya. Sayang banget, kenapa nggak tartar aja? Karena memang dari mereka ini kan tebel-tebel banget ya.
Yang baru Tartol ternyata. Karena kalau sampai Diki terlalu jauh dari teman-temannya, Rancor Diki nggak kena siapa-siapa. Dengan Farsia, kalau terlalu ada di depan, bakal dicakar, apalagi kita bisa masuk tuh. Tinggal loncat-loncat aja dia. Di freeze line sama Cincau, langsung udah inspire-nya. Ulti. Masih belum ada rasa tapi ada Huni. Aduh, terus speaker ditarik. Paksa keluar resource ultinya dari Faramis Huni. Bidak inspansi lagi ke arah buff Chow. Tapi nggak ada retri. Nah, kan? Siapa dapat? Oh, dapat karamel, guys. Corsen Sight menambah attack speed dari 1-1 lagi. Yakin itu nggak mau pulang Patrick-nya. Satu wave lagi mati loh. Mau pulang kan akhirnya. Tuh, hampir dapat. Mau ngancurin turret bawah, guys. Dapat lightingan. Kenyang 1-1-nya Cincau. Bisa hancur gak tuh? Wah, luar. Dapat semuanya. Gold shield-nya. Lightingannya. Awas. Hampir. Oke, 3 lawan 1, guys. Udah hilang resource, datang dong Funinya. Di bawah ditarik. Nggak ketarik. Maju. Kalau kaki flicker kena 3 tadi tuh, guys. Hampir. Diganggu lagi Chow-nya. Harus pakai retri. Aduh, mati ya Parsanya. 2-0, dua-duanya dari Parsa matinya, guys, ya. Oke, belum lagi untuk sekarang. Para pengguna Kufra berkumpul dan keluarlah kalian lagi ya. Karena Kufra di dalam rumput, sekarang suaranya udah gak ada lagi. Itu enaknya. Ini kacau ini, mah. Iya. Oh, udah kedengeran sekarang, guys. Tiba-tiba ada yang terbang. Wah, wow. Wah, serem juga sekarang. Diajak high five. Parsanya dibuat nggak main, udah 0-3-0. Oh, jangan-jangan mereka lagi nge-lock, guys. Lock Parsa aja. Mundur, Kufra mundur. Datang cowoknya itu. Menit 5 udah hancur. Dapat cincau ya. Skill 1. Aduh. Ngomong-ngomong, atas udah hancur. Atas hancur, terbawah hancur, tinggal 1-1 ke mid. Dominan sudah dibeli sama Yujong. Dari belakang, Masya-nya, dijebak dari flanking bawah kiri kanan, guys, dari GPX-nya. Mundur, mana dia? Oh, nggak jadi. Bisa jadi end game cepat nih, guys, kalau kayak gini mah. 4-0, unggul 6.000 goldnya. Dapat satu. Tapi Chow-nya yang dapat di ulti. Masih dapat Chow-nya. Bakal menjadi umpal proyek dari pergerakan yang tampak malas.
Unggul 67.000. Dapat dua. Oh, tapi ada giginya, guys. Bisa kawan wannya ulti. Gila, udah dapat tiga padahal. Giginya ulti. Skor masih 4-0. Kita tarik. Awas. Karamel. Karamel. Waduh. Bahaya karamelnya. Lima kosong ya guys ya. Apakah Gepek masih bisa end tanpa terkill? Guardian Helmet. Empat di atas. Kayaknya abis ini kena dua. Waduh, giginya lagi guys, nyelamatin. Ini belum ada digi guys. End game kayak tadi tuh. Hunter Strike. Hunter Strike, Hunter Knife. Lupa. Objektif Lord. Karamel dibantu dengan Cincau. Masih 5-0. Gold dari Batrick 8.000. Batrick 1-1, Batricknya 4.000, hampir setengahnya. Akan bisa berjuang by one mereka satu-satu. Dikasih 2 buff hyper carry 1-1 nih guys. Dominan hyper carry 1-1. Tinggal cancelin parsianya, aman nih. Langsung tabrak gaming, beda 10.000 ya, 10.000. Tunggu momen Lord. Kalau ada yang kedengeran itu suara Kenzi Kenzi lagi main bola ya guys, sama teman-temannya di luar. Hancur tuh red mid. Waduh, ini momen nih guys. Wah, pancing dulu giginya ya. Oh, funinya malah buka. Oh, tarik. One-one ya. Waduh. Apakah terjadi end nih guys? Paksa end kan. Kufranya dapet guys. White chest. One-one-nya terbang. Cincoy terbang. Double kill. Udah end duluan guys. Selamat untuk GPX Basreng yang menang lagi guys, melawan Giggle. Selamat untuk GPX, nice try untuk Gig. Oke guys, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Ya guys, dadah guys, sampai jumpa kita di game-game berikutnya. Dadah.